Oke cuy, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah guys, jadi di video kali ini gue bakalan kasih tutorial gimana cara cepat nyelesain misi untuk dapatkan emote gratis tadi ya. Nah di sini abang kasih tahu dulu apa aja misinya gitu ya kan. Nah di sini kalian pergi aja ke emote gratis. Di sini abang udah bisa ngeklaim semua ya. Nah di sini langsung dapat banyak cuy. Jadi misinya yang pertama adalah main BR atau CS rank cuy sebanyak 4 kali. Nah di sini abang saranin buat kalian untuk nyelesain yang ini 3 dari atas ini, kalian harus main BR rank ya. Jadi kalian harus main terus terelim cuy. Nanti abang kasih triknya. Nah di sini boya 1 kali itu kalian main aja di CS rank cuy, karena kalian mudah banget buat boya gitu ya kan. Daripada kalian main BR terus tusun gitu ya kan, kalian bisa KD kalian turun terus juga nggak dapetin misi ini cuy. Jadi kalian wajib kalau boya ini CS rank aja cuy ya, lebih mudah. Nah di sini abang langsung aja kasih tutorialnya gimana cara cepat untuk menyelesaikan 4 kali main BR rank cuy. Jadi sini kalian main BR rank aja. Nah kalau kalian tuh KD nya udah kayak abang gini, saya saranin nggak usah ya, karena ini KD nya udah gede gitu kan. Karena kalau terelim KD kalian bakalan turun cuy. Nah langsung aja kalian pergi ke BR rank, tapi abang bakalan ke klasik aja ya. Nah seperti ini cuy. Jadi gue bakalan kasih tempat lokasi buat kalian terelim cuy ya. Jadi kalian main 4 kali biar dapetin ini cuy, tokennya ya. Bentar. Oke gue sekarang udah ada di lobby. Jadi kita tunggu aja. Eh gimana ya, dulu ya, tempat tertinggi di Bermuda ada di mana cuy? Battle Royale. Oh di sini. Dengan gaya. Kan tinggal turun aja di sebelah sini, yaitu adalah menara di atas kota tua gitu ya kan. Nah kalau nggak bisa di mana bang? Pokoknya kalian cari aja tempat tinggi buat kalian turun supaya bisa terelim gitu ya cuy. Nah lakukan ini 4 kali berturut-turut gitu ya, supaya kalian bisa cepet nyelesain misinya ya. Nah kalian turun aja di sini, tunggu sampai 1 menit ya cuy ya. Kalau kalian turun kemungkinan darah kalian gak bakalan berkurang cuy, karena masih apa namanya mode anjay tuh kalian bisa lihat ini udah berkurang sampai saat ini. Kita tinggal turun aja di sini. Oke. Kita lakukan 1 kali lagi, cuy. Bentar ya. Nah, seperti ini, cuy. Kalian tinggal terelim aja sampai 4 kali, cuy ya. Langsung aja auto revive di sini. Jika kalian main di BR rank bakalan seperti ini juga ya. Jadi kalian nggak usah nunggu lama, tinggal turun di bagian atas ini. Lakuin aja 4 kali setiap hari cuy, kan bisa dapetin tokennya sebanyak mungkin cuy ya. Oke di sini kita tunggu aja sampai kita udah kayak gini, langsung aja kita turun cuy. Nah udah apa namanya, udah sekarat ya, kita tinggal turun aja di bagian sini. Oke langsung aja kita turun. Nah udah segini ya, langsung aja kita coba 1 kali lagi dan apakah bisa langsung dapat misi cuy. Nah langsung mati ya kan. Kalian lakukan ini 4 kali berturut-turut supaya kalian bisa menyelesaikan misi yang tadi cuy. Nah oke jadi di sini ya dapat apa nih cuy. Jadi di sini kita coba lihat emote gratis. Nah kalian bisa lihat ini abang udah selesaiin
cuma 5 menit doang, dia langsung bisa tukerin yang di bawah ini cuy. Dia langsung dapat 15 token ya, satu hari doang. Jadi ini butuh 50 token. Jadi besok abang bakalan ngumpil lagi dengan cara trelim itu cuy. Oke, jadi segitu dulu tutorial dari abang. See you, bye bye. Like a, I do it like a truck with me. Get that, get truck.